Nah, ini tuh nomor ponsel Bapak dengan angka belakangnya, Pak, 9600 ya. Iya. Betul bahwa nomor ponsel Bapak terpilih mendapatkan uang bantuan dari Telkomsel, Pak. Nah, bantuan apa Sebesar itu? dana 10 ya. Bantuan apa? Dana bantuan dari Telkomsel, Pak, dalam rangka pesta poin, Pak, ya. Pesta poin. Iya. Pesta Nah, poin. setiap Bapak pengisian pulsanya, Pak, itu poin Bapak. Pernah nggak itu ditukarkan, Pak, poinnya? Poin. Aku nggak ngerti, Pak. Jelasin dulu Poin. poinnya seperti apa. Poin itu, Pak, kan setiap Bapak pengisian pulsa itu Bapak mendapatkan poin, Pak. Dapat poin. Dari 77, gitu. Oh, terus? Nah, begini, Pak. Nah, jadi nomor Bapak terpilih urut ketiga, gitu, Pak. Mendapatkan dana bantuan sebesar dana 10 juta, Pak, ditambah bonus pulsa 1 juta, ya. 10 juta. Wih. Iya. Ya, ini alhamdulillah, Pak, ya. Serius ini. Iya, betul, Pak. Ini alhamdulillah betul sekali, Pak. Terus. Oke, begini untuk cara pengambilannya saya jelaskan, Pak. Bapak di sana tidak dikenakan biaya, tidak dikenakan pajak. Selaku Bapak penerima, Bapak di sana punya ATM rekening bank apa untuk Bapak terima, Pak? Bank. Punya rekening bank apa? Banknya bank Mandiri. Di Bank Mandiri. Bank Mandiri. Masih aktif tidak kartu ATM-nya, Pak? Masih. Masih aktif, Pak, ya? Oh. Di Mandiri. Kalau gak ada uangnya. Uangnya pasti. Mandiri biasa atau Mandiri biasa syariah, Pak? Mandiri biasa. Mandiri biasa, ya? Oke, nah begini, Pak, saya jelaskan sama Bapak. Bapak di sana tidak perlu melaporkan nomor rekening walaupun cari ATM. Dana ini, Pak, langsung saja kita cek bersama-sama, Pak, di ATM dana kiriman dari kami, Pak. Sudah diprogramkan, ya. Nah, Bapak di sana mau lihat dulu dana pengiriman dari kami, Pak, 10 juta. Bapak pengecekan dulu di handphone atau langsung aja pengecekan di ATM, Pak. Macam mana cara ngeceknya? Bagaimana? Gimana cara ngeceknya? Bapak di sana mau lihat dulu di handphone atau pengecekan di ATM? Gini loh. Iya. Iya, kalau di handphone macam mana? Begini, Pak, untuk pengecekannya di handphone Bapak. Nah, coba Bapak itu bisa Bapak lihat sendiri, Pak, dana kiriman dari kami betul-betul ada atau tidak. Nah, coba Bapak ketik di handphone Bapak, bintang 800. Bintang 800. Ya. Ah, bentar. Bintang Ya. 800. Terus? Bintang 9. Bintang 9. Bintang 5. Bintang 5. Bintang 2. Ah, bintang 2. Bintang 1 pagar. Bintang 1 pagar. Bapak panggil. Tak pakai bintang 7. Bintang 2, bintang 1 pagar, Pak. Nah, sudah itu enggak pakai bintang Nah, 7. panggil. Bintang 7 enggak. Nah, Enggak. pakai pakai bintang 7 lah. Pak, di sini bukan tempat bermain, bukan tempat bercanda, Bapak di sana. Betul, Apa Pak. Bapak bilang bintang 7 apa maksudnya? Bintang 7 saya obat sakit kepala. Itu kan untuk masuk angin kan, Pak? Mana pula masuk angin? Itu kan bintang 7, Pak, masuk angin, Iya, Pak. ibu hamil tak boleh minum bintang 7. Iya. Kamu hamil enggak? Ya, silakan dipanggil. Enggak, kamu hamil apa enggak? Enggak. Apa? Kamu hamil enggak? Kalau enggak hamil boleh minum bintang 7. Pak, Bapak di sana apa bilang Bapak bilang itu? Iya, kamu hamil apa enggak? Aku tanya. Bapak di sana mau diterima tidak? Diterima sebagai menantu atau Mau diterima suami? tidak, Pak? Di sini bukan tempat bercanda, bukan tempat bermain. Jangan Kenapa terlalu Bapak ditanya serius lah. bermain-main? Tak apa-apa lah, main-main sedikit.